Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel KSK Indonesia. Kali ini videonya adalah tentang edukasi botol bekas. Kebetulan beberapa hari yang lalu KSK menerima sedekah botol bekas, dan kali ini akan saya buat keterampilan tempat pensil yang nantinya akan dibagikan kepada anak-anak yatim di desa-desa, juga di panti asuhan. Simak terus ya. Jadi botol bekas maizon, kemudian tali ini ada dua macam, warna perak dan warna emas. Jadi nanti mau warna emas atau perak tergantung variasi dari hiasannya. Kemudian ada hiasan klip ini. Ini warna kuning. Warna kuning ini nanti ditempel di yang sudah jadi. Langkah-langkahnya yaitu kita gunting, kita buang stikernya. Kemudian kita potong motongnya dari yang bagian ini ya, jadi agar bisa agak tinggi nanti, jadi dari sini. Jadi potong jadi dua. Nanti dicuci dulu ya, dicuci agar bersih. Ini biar hilang isinya, jadi biar bersih, jadi dicuci. Ini nanti juga dipotong. Ini dipotong, diambil sampai sini aja. Ini dipotongnya, ini hasil potongannya. Ini yang sudah tidak dipakai, nanti yang dipakai hanya dua ini saja. Jadi ini dicuci dulu biar bersih. Nah, ini yang sudah dicuci bersih, tidak ada baunya juga, jadi tutupnya direkatkan. Kemudian sisinya ini dilem. Kemudian ditempel agar merekat. Kuat kan? Nah, ini jadinya. Nah, kemudian untuk hiasannya, tali karena ini warna kuning, jadi saya pilih tali warna putih. Tali warna putih.
bisa memakai tali kur juga, terserah. Sudah sampai ini. Dilekatkan lagi sambungannya. Ini hasilnya. Jadi untuk sambungannya itu kalau bisa pas garis ini ya, agar nanti hasilnya pas garis ini, agar hasilnya nanti bisa lurus gitu, biar enggak kelihatan sambungannya. Sampai ujungnya dikasih tali ya, hiasan, untuk hiasan. Sudah jadi. Ini jadinya seperti ini. Nah, ini sambungannya. Jadi agar tidak terlihat sambungannya, nanti perhiasan. Kita beri hiasan yang ini. Nah, ini hasilnya. Nah, cantik kan? Sisi kanan kiri kasih hiasan agar lebih cantik. Yang bawah saya beri juga. Thank you.
bawang seber juga. Kemudian sudah jadi. Nah, ini nanti untuk tempat pensil atau ballpoint.